الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علم في دارين آمين قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علم في دارين آمين اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة Para ulama bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna firman Allah Ta'ala fahiya kal hijarati, maka dia itu seperti batu aw asyadu kaswatan, atau lebih keras lagi dari batu, yaitu hati. Jadi hati itu bisa sekeras batu, bahkan bisa lebih keras dari batu. Jadi keras banget nih. Kalau batu berat bisa diangkat, kalau orang berat orang ogah nggak bisa diangkat ya. Mobil truk ya macet bisa didorong, tapi kalau orang ogah ngaji nggak bisa didorong, mukul ntar. Iya, berantem bisa. Lu juga mau gua tawan gua. Yeah. Jadi terpusu kan gede banget, terpusu tuh. So, yang ngangkut-ngangkut batu gunung gede-gede banget kalau di rumpin mana ya. Truk banyak banget tuh, ratusan truk. Serem banget. Serem, betul serem, gede-gede banget. Benar. Kita naik motor dia terpusuk, masya Allah. Dia macet, ya Pak, dia mogok, ya, itu masih bisa didorong. Segede apapun, tapi kalau orang sekecil apapun tuh orang, ya kontet umpama. Tapi juga ogah, ya, kalau udah ogah, udah keras hatinya, nggak bisa didorong. Ya, mukulnya nggak mau, tuh hati kayak begitu. Jadi batu yang diangkut sama mobil truk, truk fuso yang gede banget, segede apapun masih bisa tuh didorong. Ini kan berat dia, batu sebegitu banyaknya, tapi enggak seperti hati. Hati enggak bisa didorong. Kalau udah ogah. Itu ada amalan supaya hati kita lembut. Ya, kadang kita hatinya keras. Kalau dibilangin mau benar aja, itu tanda hatinya keras. Kalau nasihatin enggak mau. Ya. Mau dibilangin berapologi, membela diri, berkelip supaya enggak ketahuan aib, itu tanda hati kita keras, ya. Padahal udah dibilangin masih enggak mau juga, masih enggak paham juga, ya. Walaupun bilangin secara umum enggak paham, udah ngerti, udah paham, enggak paham, masih berbuat juga. Ada amalan baca itu, ya. Dibaca setiap ya, sebelum setelah zuhur, itu amalannya ya. Ya, dibaca ya. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahumma inni wa huwa bi kulli syai'in muhit. Itu baca 11 kali biar kita dibantuin sama Allah, ditolongin sama Allah 11 kali biar kita ingat sama Allah.
Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alaya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alaya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alaya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Ya, ini juga kalau kita lupa sama Allah, itu baca ini juga nih. Ini amalan juga supaya kita, ya, kalau umpama mau ceramah, ya, baca ini aja 11 kali. Insya Allah, percaya diri. Ya, umpama geger gitu. Baca ini aja 11 kali. Hati lagi galau, baca ini aja. Lagi gundah gulana, baca ini aja. Lagi sedih, baca ini aja. Jadi biar kita ingat sama Allah, entar ya kita jadi kuat, lemes jadi kuat ya. Atau juga baca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, itu baca 41 kali ya hayyu qayyum la ilaha illa anta ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, baca 41 kali ini untuk dilembutkan hati. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, ini baca 11 kali setelah zuhur, salat zuhur. 41 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kan orang ada yang dibilangin itu berkelip mulu, nggak ngerti lah, keras hatinya, walaupun ntar udah lama baru sadar. Iya juga ya, baru minta maaf. Iya, orang-orang banyak yang kayak begitu. Tentu itu baca itu insya Allah bisa untuk melembutkan hati. Amalannya Habib Sigap ya. Dan itu ada di dalam kitab Al-Anwarul Kursi. Ingat ya, yang kita baca malam Sabtu itu ya. Ya hayu yukaim la ilaha illa anta ya hayu yukaim la ilaha illa anta, gampang. Ya hayu ya qayyum, nah, gampang. La ilaha illa anta. Man kalau kagak diamalin lupa. Ilmu kalau enggak diamalin lupa. Walaupun pendek. Gunting kuku aja caranya tuh. Kita enggak amalin tuh. Kita asal gunting aja. Sebulan aja lupa tuh caranya. Yang mana dulu ya? Ini amalin ya hayu qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta, untuk melembutkan hati. Orang ya ada yang model begitu keras dibilangin enggak ngerti, padahal dia anak, padahal dia murid, padahal dia orang bawah, dibilangin nama yang atas enggak ngerti. Ndablog aja. Kalau bahasa Betawi ndablog aja. Ada orang yang udah paham, langsung paham dia. Langsung ngambil, menarik diri. Iya. Astagfirullahalazim. Cerdas namanya. Nah, kita jangan sampai begitu, dan lembut hatinya. Kadang kita kan enggak sadar kalau kita ini keras hatinya. Kita enggak sadar kalau kita ini keras. Iya. Merasa benar.
ya suami istri terutama apalagi ya, merasa benar kita. Berselisih para ulama bahasa Arab pada mana firman Ta'ala fahiyakal ijarati aw asyadu kasuatan, maka dia itu hati seperti batu atau lebih keras lagi dari batu. Ba'dal ijma'i, setelah ijma' sepakat mereka para ulama alasti halati kauniha lishaki, atas kemustahilan keadaan huruf atapnya itu lishak aw, ya, karena ragu ragu. Kalau ba'du, berkata sebagian mereka ulama, au huna bi ma'na al-wawi, au di sini dengan mana wawu. Ini ada yang mengatakan begitu. Jadi maka dia itu seperti batu dan lebih keras lagi dari batu. Takdiru, takdirnya fahiya kal hijarati wa asyaddu qaswatan, maka dia itu seperti batu dan lebih keras lagi dari batu. Ati. Jadi model tipe hati itu ada yang keras dan ada yang lebih keras dari batu. Atik, keras banget tuh jadi orang. Suka ada omongan begitu ya. Emang orang ada yang bisa ditundukin dengan cukup dengan kata-kata. Ada yang mesti dikerasin. Ada yang begitu. Ya. Kakaulih ta'ala seperti firman ta'ala wa la tuti' minhum asiman aw kafuran, dan janganlah kamu taati mereka ya yang berdosa atau yang kafir. Ya, jangan kita menjadi pengikut orang yang tukang banyak dosa, tukang berdosa, dan juga jangan kita menjadi pengikut orang yang kafir. Makanya kerja sama orang kafir hukumnya makruh. Ya, kerja sama orang kafir itu hukumnya makruh. Ya. Nah kalau udah bekerja gimana? Ya, ya nggak apa-apa. Tapi berusaha untuk cari lagi yang lain, yang muslim. Ya, jangan berhenti dulu. Cari dulu, udah ketemu baru berhenti. Atau bikin usaha sendiri. Kerja sama orang kafir hukumnya makruh. Nah, jangan ikut jantung. Ya, kan kita berarti kan patuh sama dia kalau begitu. Orang berdosa juga jangan. Uzran aw nuzra, ya. Uzran aw nuzra, untuk menolak alasan-alasan dan memberi peringatan. Wa kama qala Nabi Ghatu Az-Zibyani, dan sebagaimana berkata oleh An-Nabi Ghah Az-Zibyani, qalat ala laita hadzal hamam lana ila hamami ila hamamatina aw nisfahu faqad, berkata ya, qalat berkata ya, ala coba laita hadzal hamam lana, ada juga ya aduhai, itu juga boleh. Ala aduhai juga bisa begitu. Seandainya burung ini, ya laita hadzal hamamu, burung ini menjadi milik kami, ila hamamatina, menyatu berkumpul dengan burung merpati kami, milik kami, au nisfahu faqad, dan jadi bukan au, ini memberi contoh yang di atas, dan ya separuhnya faqad hilang. Jadi arti au di sini dan, jadi au di sini artinya dan. Turidu, engkau kehendaki, wa nisfahu, jadi bukan au nisfahu tapi wa nisfahu pakai au. Qalahu Ibnu Jaririn, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Jarirun Ibnu Athiyah, berkata Jarir bin Athiyah, nalal khilafata au kanat laha qadaran, ya, kama ata rabbahu Musa ala qadarin, memperoleh ia akan khilafah,
ya, atau ada baginya, atau kan ini maksudnya ada dan ya, dan khilafah ada baginya takdir, dan khilafah menjadi takdir baginya. Jadi awal di sini maknanya dan kama ata rabbahu Musa, sebagaimana datang Musa kepada Tuhannya, ala qadarin, atas takdirnya. Qala Ibn Jarir yakni nala al-khilafata wa kanat lahu qadaran. Mendakinya memperolehnya akan khilafah dan ada baginya takdir. Jadi pakainya apa maknanya waw dan bukan aw. Wa qala akharuna berkata yang lain, akharuna au huna bi makna bal, au di sini dengan makna bal, takdirnya wa ya kal hijarati bal ashadu qaswatan, maka dia itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu atik. Ya. Makanya obatnya bagaimana? Ya obatnya zikir. Maka kalau kita lagi zikir tuh jangan bobo. Lagi zikir bobo, ya pantas hatinya keras. Cari tempat yang tersembunyi, enggak kelihatan ya, sama gurunya. Dibalik di belakang, milik-milik cari belakang tiang. Emang jing ngantuk banget ya, supaya bisa tidur ya. Ya, rumusnya kelihatan. Mendik-mendik ya. Jangan begitu tuh. Kalau ada maunya di depan zikirnya biar kedengeran. Ini hatinya keras ini orang. Ya. Kalau enggak zikir mendik-mendik di belakang. Ini orang hatinya keras. Ya. Nah, kita jangan sampai seperti ini. Jadi supaya kita hatinya lembut, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu guru ngajarin begitu, ala bi zikrillah tatma'inul qulub, ketahuilah zikir kepada Allah akan menenangkan hati, tenang hatinya. Enggak ada ulama, kata ulama enggak ada lagi obatnya yang paling hebat kecuali zikir. Itu ulama tasawuf semua sepakat. Iya. Nah, kalau di dalam kitab Minhajus Saniyah itu ya, yang paling hebat itu adalah zikir, obat hati yang paling. Obat hati banyak sekali, tumbuh hati maksudnya. Zikir itu yang paling hebat. Abdul zikri la ilaha illallah, itu paling abdul zikir la ilaha illallah. Abdul makutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 hati illallah. Karena di dalam kita ini ada dua ya komponen, yaitu yang sifatnya ruhani, sifatnya jasmani. Jasmani ini kendaraan, ruhani itu yang mengendarai. Ya. Dan masing-masing mempunyai makanan. Ya, masing-masing ada makanannya. Ya kalau makanan jasmani ya tahu, tempe, nasi, sayur, bayam, kangkung ya. Itu makanannya. Ya. 4 sehat 5 sempurna. Harus bagus. Nah, yang ruhani juga ada makanannya. Ya, ada makanan yang sebagaimana jasad, ada yang sehat, ada yang buruk. Begitu pula jasmani ruhani, ada yang sehat, ada yang buruk. Iya. Yang buruk ya berbuat yang haram. Yang buruk lihat yang haram. Yang buruk dengar yang haram. Itu makanan ruhani yang buruk. Ruhani yang baik, yang bagus ibadah.
salat, puasa, zikrullah. Ya, itu makanan hati dan obat hati. Illallah, la ilaha illallah. Kalau orang-orang sufi itu jadi lembut-lembut, emang zikir terus, kapan aja ada zikir. Mulutnya nggak komat kamit, nggak kedengeran mulutnya. Yang kedengeran itu mana? Itu yang habis sholat. Kalau di mana-mana mah, udah diem aja. Sepertinya nggak zikir, padahal beliau itu zikir. Ya, lihat gunung. Ya, jangan kata gunung itu nggak jalan, dia jalan seperti awan. Dia berjalan. Ya. Paling dia ingat buat tasbih aja. Tasbih, pegang tasbih. Mulutnya enggak kumat kamit, hatinya. Allahu. Jadi ada dua, zikir khafi, ada zikir jahar. Zikir jahar itu la ilaha illallah. Zikir khafi itu dalam hati Allahu Allah. Allahu Allah. Enggak ketahuan ya. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Kecuali dia dengan Allah. Ya, dan orang yang suka berzikir hatinya lembut dan cerdas dia, gampang dapat ilmunya dan ya mudah untuk ibadah, ya, gampang ibadahnya orang yang suka zikir kepada Allah. Maka kau ni dan seperti firman Allah Taala, idza fariqum minkum yakhshawna an-nasa khashyatillah aw ashadu khashyah. Apabila satu kelompok di antara mereka, ya, mereka itu takut. Apabila ada di satu kelompok di antara mereka, mereka takut kepada Allah. Seperti ya, mereka takut kepada manusia. Ya. Idza fariqun minhum, ya, tiba-tiba ada satu kelompok di antara mereka, mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, atau lebih tak, atau lebih takut lagi. Nah, ini orang ada yang gitu modelnya, takutnya sama manusia seperti takut sama Allah, kan terbalik. Harusnya takutnya sama Allah. Ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yaziduna, dan kami utus dia. Ini contoh tentang aw ya, aw asyada khasyah, dan ya. Dan kami utus dia kepada ya seratus ribu aw yaziduna, aw maknanya dan lebih daripada 100 ribu. Fakana koba kausaini aw adana, ya, maka jadilah dia dekat, ya. Maka jadilah dia itu dekat. Fakana koba, maka jadilah dia itu dekat. Kausaini, ya, sejarak dua ujungnya busur panah. Au adana, bahkan lebih dekat lagi. Waqala akharuna, berkata yang lain, makna zalika, au itu maknanya dan lebih dekat lagi. Makna demikian itu, faya kal hijarati au ashadu qaswatan. Maka itu seperti batu atau lebih keras lagi. Indakum, di sisi kamu, akah Ibnu Jarir. Dikaitkan oleh Ibnu Jarir. Wa qala akharuna, ya. Al muradu bizalika al ibhamu al mukhatabi. Yang dikehendaki dengan demikian adalah al ibham, untuk menyamarkan ala mukhatab, atas yang dikhitab. Kama qala Abul Aswad, sebagaimana Abul Aswad Ad-Du'ali ini. Ya. Orang ilmu nahu. Uhibbu Muhammadan hubban syadidan wa Abbasan wa Hamzata wal Wasiya. Fa iyyakun fa iyyakun hubbuka. Rusdan fa iyyaka hubbuka rusdan usibahu
walastu bi mukhtin in kana ghayya. Aku mencintai Muhammad dengan sebenar-benar cinta, dan aku juga mencintai Abbas, aku juga mencintai Hamzah dan orang yang menjalani wasiatnya. Maka jika cinta mencintai mereka itu petunjuk, ya, maka aku akan mendapatinya. Usibahu, dan tidaklah aku bersalah jika ada dia itu kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Qala Ibnu Jaririn.